hasil pemeriksaan terhadap tersangka, pada awalnya mereka sekitar jam malam kejadian pada jam 20.00 mereka merencanakan bertiga. Saudara Buyung, Mail, dan saudara Marhawan. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 2 sampai jam 3 mereka melakukan membongkar sebuah gudang, ya, membongkar sebuah gudang. Kemudian dikeluarkanlah pupuk-pupuk itu. Untuk mengangkut pupuk, mereka juga melakukan pencurian sebuah kendaraan roda 6, yaitu truk yang kebetulan terparkir di sekitar gudang. Selanjutnya, kita lakukan penyelidikan. Dan akhirnya pada hari itu, satu hari setelah kejadian, kita dapat amankan truk dan tersangkanya. Yang pertama kali kita amankan adalah saudara Ismail. Setelah untuk tersangka yang kedua, itu setelah 2 hari, ini saudara Arawan, ya, 2 hari dari pengembangan saudara Mail, ya, dari pengembangan saudara Mail. Dari pengembangan kedua tersangka ini muncul nama si Buyung. Akhirnya keberadaan Buyung dapat kita ketahui dan pada tanggal 23 dapat kita amankan di Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak Timur. Pada saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang lain, memang saudara Buyung berusaha untuk melakukan perlawanan. Namun demikian, anggota kita cepat melakukan tindakan dengan terukur, akhirnya dapat kita lumpuhkan dan dapat kita kuasai kembali. Untuk pasal, kita ancam dengan, kita terapkan dengan pasal persangkaan, pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya, Pak? Itu ancaman hukuman minimal 5 tahun. Apa-apa? Buyung. Siapa lagi? Yang untuk melakukan barang bukti hanya 2 aja, Pak. Ya, 2 aja. Betul. Alasannya? Ya. Alasannya apa, Pak, sampai mengambil itu? Atau masalah ekonomi, masalah narkoba, masalah apa ya? Enggak sih, Pak. Narkoba enggak. Atau keperluan lain? Mak nikah ya. Lagi, Pak. Buyung? Itu dari duit, Pak. Hah? Kehidupan ya, Pak. Itu apa, ekonomi? Pulang ekonomi ya? Itu kan tempat kamu bekerja. Seharusnya kamu mengamankan. Kamu mengamankan, kamu jaga. Di situ lah tempat kita cari. Ya. Baru kali ini, Pak. Berarti alasannya ekonomi, Pak. Bayar utang apa, Pak? Ya, bayar utang. Ada utang berapa? 14 juta.